Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, masih di Explor Kalimantan Selatan. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah objek wisata yang lagi hits-hitsnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu Kampung Bambu. Kampung Bambu memiliki panorama dari puncak ketinggian bukitnya. Tapi tidak hanya itu saja, Kampung Bambu juga dilengkapi dengan rumah makan, lesehan, gazebo, dan lain-lainnya. Ini pagi kah pas yang bayunan nih? Harus pagi, harus pemalam? Harus. Harus. Hanya dapat bawan nih. Iya, cuma dapat satu. Pemalam lain lagi lah biayanya. Tapi tenda bawa sorong lo. Parkir belum lah. Parkir sudah kalau nanti kita masuk. Termasuk gazebo. Oh, ya jual lah. Jadi harus naik nih. Kita naik lagi. Oh, ke situ kah? Tidak punya usaha. Tangganya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Itu di puncak view. From up here, the world seems small. We can sit together. Wow, ini view-nya keren sih ya, pegunungan Meratus gitu. Kayaknya di sini ada gunung Halo-Halo tapi nggak tahu yang mana. Nah, kita udah di apa ya, di hampir puncaknya gitu. Mungkin tingginya sekitar berapa ya ini dari bawah itu? Kayak 100 sampai 150 lah. Nah, puncaknya itu di sana, guys. Guys, kita udah di Kampung Bambu. Wisata Kampung Bambu di Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur. Jadi, Bukit Bambu itu adalah wisata yang baru ya, mungkin kayak setahunan mungkin ya. Nah, jadi itu adanya di atas perbukitan atau pegunungan gitu. Terus kita harus menanjak, dan di atas sana nanti itu ada kayak wahana-wahana lah gitu buat foto-foto, terus ada juga gazebo-gazebo, dan buat yang mau ngecamp di sini juga bisa gitu, sewa tempat sekitar 25.000 per malam, dan juga disediain makanan katanya, tapi kita nggak ngecamp kok. Oke, saya mau santai-santai dulu di sini. Kita udah di hampir di puncaknya gitu, tapi santai-santai dulu lah gitu, menikmati pemandangan dan istirahat juga ya, karena hari ini udah
apa full banget dua air terjun, dan itu perlu tenaga ekstra juga gitu karena baru banget gitu. Bahkan tadi satu air terjun kita sampai dua kali bolak-balik ya, karena ada sesuatu hal. Dan sekarang di Bukit Bambu ini kita santai-santai dulu, dan kalian bisa lihat di sana. Tapi guys, apa view-nya itu keren kok, pegunungan Meratus. Nah, itu pegunungan Meratus. Itu yang berawan itu kayaknya Gunung Halau-Halau mungkin ya, gunung tertinggi di Kalimantan Selatan. Ini tingginya sekitar 1900 berapa ya? Pokoknya 1900 meteran lebih gitu tingginya. Ya, MDPL. Nah, ini di sana ada tulisan Puncak Bambu. Ya, di atasnya itu yang tempat wahana-wahana berfoto gitu. Ya, sebagian yang kekinian, sebagian yang, tapi mungkin paling yang dinanti nanti itu yang ayunan itu loh guys. Oke guys, nah ini pintunya ya. Jadi kita tinggal masuk nih. Kayaknya harus ada bayar lebih ke di sini. Dan kita naik ke wahananya guys, karena tadi udah giliran gitu ya. Karena sepi jadi biar puas gitu loh. Aduh. Ini udah jam 3 sebenarnya guys. Wow, ada gunungnya terlihatkan tuh lebih luas. View-nya ya. Like a bird. Oh. View-nya memang keren sih. Hanya dapat nilai 8. Ya. Nah, jadi di sini ada ayunan. Ayunan biasa. Ini ada kayak apa nih? Kapal-kapalan dari bambu gitu. Terus ada apa ini namanya, jembatan gitu, kayak outbound. Dan di sana ada bintang. Jadi ada beberapa aja ya ininya. Wah, enaknya. Tapi ini yang paling menantang nih. Nih, guys. Wow. Dari semua spot foto, yang paling menarik bagi saya adalah ayunan langit. Tapi untuk menaiki ayunan langit ini harus mengikuti SOP-nya. Ini yang pertama, beban maksimalnya 75 kg, wajib pakai safety, berayun secara normal, ikuti arahan petugas, dan ini bukan untuk anak-anak. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Dan aku agak gimana gitu. Padahal belum ya, kalau gitu yang kenceng man. Oh my god. You and me were meant to be. Guys, ini ada kapal. Jadi kita naik kapal. Wow. Jadi ini ada tulisannya, ini bukan untuk anak-anak dan bukan untuk istirahat, okay? Kita naik ke outbound-nya. Maksimalnya cuma 3 orang di sini. Tapi untuk selfie area gitu.
Besok harinya saya juga mengunjungi ekowisata Nateh lagi. Tapi kali ini lebih dalam, yakni kami sampai ke dalam perkampungan dan pemandian umumnya. So, Nateh emang nggak ada bosannya, guys. Guys, kita ke Nateh lagi, guys. Kali ini bersama Dan. Hey. Lagi berawan-awannya, guys. Nateh lagi, guys. Guys, kita pindah lokasi lagi. Kali ini ke jembatan yang satunya yang berwarna-warni dan view-nya beda lagi. Di sana ada gunung Puncup-Puncup dan ini lebih dekat, guys. Video ini juga sebagai penutup dari ekspor Kalimantan Selatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tapi nanti saya akan mengunjungi Kabupaten Hulu Sungai Tengah lagi dengan lokasi wisata yang berbeda lainnya. Sampai jumpa lagi di Explore Kalimantan di kabupaten lainnya. Salam Explore Indonesia.